Padahal sudah saya bilang bahwa nggak terlalu detail banget untuk pengambilan gambar mukanya, tapi tetap masih bawel untuk betulin make up rambut. Ya gimana, kita udah dikejar waktu, harus cepat, gerak cepat. Dia kok pasif begitu, susah lah, dilindes lagi sama orang-orang. Mas, ya, apa nak kita ya? Mas, sekitar batas. Jadi tangan dulu aja ya. Kalau nanti ya, tambah mesin backsonnya itu. Saat saya dengan soundman saya ngambil atmosfer dari suasana warteg, resto, piring-piring, lalu tusuk gigi yang dipatahkan, lalu bermain dengan tusuk gigi itu dengan suasana yang memang ini ciri khas warteg. Cuma memang orang ini sama suara, dia sense sama suara sih bagus. Teman-teman, silent. Kayak main server ya? Serak, serak. Aduh. Jadi emang dia detail bikin volley, bikin apa itu detail. Emang orangnya kayaknya tuh dia senangnya gritty-gritty gitu, tiny gritty gitu loh, yang kecil-kecil gitu loh, yang diniatin gitu loh. Dari pohon lu udah ngetrip, jadi kayak gitu. Buat tiap lu sendiri di sini perannya nyeleneh ya, nyeleneh terus fashionnya jadul. Ya pokoknya tadi juga Romi ngarahin gue gimana caranya biar senyeleneh mungkin, dan di sini ada beberapa scene yang gue harus terlihat kayak songong gitu kan, galak lah gitu. Tuh gimana? Tusuk gigi, mantap! Waktu sudah semakin menipis. Romi dan tim harus segera menyelesaikan adegan-adegan yang belum tereksekusi. Sama ini Pak, ini udah jam 3, kita masih ada 10 frame ya. Cerka jalan-jalan itu. Kita kan harus kelar jam 5. Aman nggak? Aman. Iya, ini orang udah biasa syuting, udah biasa syuting kelihatan. Gue nggak bilang yang sana nggak pernah syuting, tapi maksudnya ini dia orangnya lebih praktikal gitu. Plannya lebih mateng lah ya. Dior dan tim melanjutkan proses syuting di restoran. Tapi ternyata talent yang seharusnya syuting berhalangan untuk hadir. Akhirnya Dior pun mengganti dengan talent lain. Saat hendak melakukan proses syuting, ternyata talent ini memberi Dior kesulitan. Mbak Balkis ya? Iya. Nanti di scene resto, nanti ada kayak orang pacaran gitu. Nanti ada Mas Teo, talent yang cowok. Nah, nanti Mbak makan aja. Oh, ceritanya aku pacaran nih sama Mas Teo. Makan, terus makan nanti tusuk gigi, gunain tusuk gigi. Kayak, aku lagi, gak enak nih gitu, ada sisa makanan, nyangkut gitu. Nah, action. Action. Cakep. Ya, jadi terhambat proses produksi ini. Halo, hai. Jadi kau. Action. Ini menu. Ini ya. Cepat jadi acting. Rahim. Ayo dong. Sebenarnya nggak marah sih gue saat itu, cuman pas ngelihat talent tuh kayak susah diatur gitu, jadi gue
sedikit tegasin ke mereka karena gue kan juga ngejar waktu. Yuk terakhir nih yuk, Rashad. Oke teman-teman, spread. Kedua kreator telah menyelesaikan masing-masing proses produksi mereka. Di tahap editing, Dior dan Romy menyempurnakan film yang mereka buat. Dan kini saatnya kedua creators mempresentasikan hasil akhir masing-masing film mereka di hadapan Dimas J. Oke, Dior udah siap? Siap. Konsepnya ada yang berubah nggak? Sebelumnya kemarin. Sinopsis saya kisah perjalanan tusuk gigi dan keresahan menjadi tusuk gigi. Tercipta lalu terbuang. Jadi saya resah menjadi tusuk gigi. Saya ingin menjadi sudut pandang tusuk gigi. Jadi subjeknya tusuk gigi? Tusuk gigi. Iya, berubah mas. Karena selama saya riset, ternyata saya nggak dapat pabrik. Nggak dapat pabrik tusuk gigi. Jadi akhirnya, pas lagi lu bikin konsep, lu nggak riset dulu dong? Udah riset mas. Terus kok bisa nggak ada? Nggak ada, karena kan di area Jakarta nih, Jabodetabek. Oh, adanya di mana? Ada nih, Surabaya sama di Pati. Terus lo gak bisa push untuk ke Surabaya atau Pati? Dalam waktu dekat gak bisa, Mas. Oh, okay. Jadinya ada perubahan? Perubahannya konsep langsung ke eksistensi tusuk gigi di tangan konsumen langsung, Mas. Hah? Gimana? Eksistensi tusuk gigi di tangan konsumen. Perjalanannya langsung di tangan konsumen, seperti itu. Oh, sudah di tangan konsumen? Iya, sudah di tangan terus konsumen. Oke. Okay. Jadinya, maksudnya ceritanya jadi gimana? Lo boleh terangin dulu? Ceritanya jadi tusuk gigi di resto dan di warteg disiapkan lalu dipakai oleh orang terus ngorek-ngorek sisa makanan, setelah itu dipatahkan, sudah selesai seperti itu. Sejujurnya nyawa saya hilang mas, pabrik gak dapat seperti mati itu. Mati lo ya. Nggak, jadi maksudnya jadi nggak, jadi tingkat menarik tidak menariknya jadi menarik nggak? Boleh menurut mas, lo nanti bisa. Nggak menurut lo kamu sekarang lebih fokus ke konstruksi gambar dan suara. Saya yang ambil Foley juga. Saya dengan waktu yang sangat dekat, saya harus berpikir keputusan. Dekatnya seberapa dekat? Saya lama nih, lumayan deh. Iya. Iya, 2 minggu, Mas. Lumayan lama lah kalau dekat tuh 24 jam tuh dekat. Terus sekarang pertanyaan jujur. Iya. Kamu sendiri, kamu happy apa enggak sama yang ini? Saya happy karena eksperimen saya dengan Foley yang saya rekam sendiri. Secara konseptual, happy juga? Happy. Hah? Happy. Bener ya? Happy. Oke. Duh. Deg-degan karena konsep saya sangat berubah banyak. Jadi ya, semoga nanti waktu saya present ke Mas Dimasye, Mas Dimasye nggak nyecar saya ya. Minggu depan di Decode the Progressive Project. Sebelumnya thank you ya, udah selesai. Betul-betul di luar apa yang gue pikir ya gitu ya, apa yang gue harapkan sejujurnya nih ya. Mohon maaf sebelumnya. Kafe kamera itu miskin. Gondrong laleran itu menurut gue agak stereotype ya. Terus lalernya mesti gede-gede gitu, itu menurut gue effort yang tidak perlu menurut gue gitu. Mendistract tensi di situ gitu. Kalau nggak lucu, kalau gue bilang nggak lucu, push up ya. Siapakah creators dari film Passion Point yang berhasil masuk ke tahap Grand Final? Dua creators dari Music Passion Point akan tampil di atas panggung dan disaksikan ratusan pengunjung. Jadi tantangan untuk babak final ini adalah kalian harus perform di sebuah acara yang akan dihadiri oleh ribuan penonton, yaitu event Decode Progressive Live. Kalian punya waktu satu hari untuk mempersiapkan penampilan ini. Satu hari? Parah, Mbak. Sebenarnya rada susah dan deg-degan sih. Isak, kalau untuk secara overall udah oke. Okay. Cuma kita ngerasa kamu tuh main aman. Tapi
kekurangan kamu cuma di nada rendah. Nada rendahnya sangat lemah. Dan yang terpilih adalah...